Oke, balik lagi di Greenfield kedua turnamen. Sekarang kita bakal ada turnamen kedua. Harusnya kita bakal mulai jam 8, jadi kurang lebih 8 menit lagi. Jadi sekarang sudah 19.52. Jika ada yang mau ikut nonton bisa juga langsung di share. So bisa dilihat kita klasmen sementara. Jadi kali ini kita ada dua. Ada Emergence. Ya, 17-17-13 ya, kode nuklir melawan tim Warmindo. Jadi setelah kemarin melalui semi final dan mengalahkan masing-masing lawannya, sekarang kita ada di final dan final ini nanti kita bakal ada best of 3 game ya. Jadi bisa kita tonton dalam 3 match siapa yang paling terbaik antara dua tim ini. Kita masih menunggu siaran dari Bu Deli ini. Tanya karena masih mereka rata-rata pemain yang siapa masih bergabung. Dan gue lapar. Ya, sudah waktu sudah menunjukkan 19.55. Harusnya kita masih menunggu dari sisi ya, pertandingan apakah apa akan mulai. Jadi ini masih pertandingan pertama untuk kedua ya, untuk at least untuk kita di sini nih. Mungkin kedepannya kita bisa ada lagi.
Halo. Oke, bentar. Coba Coba lagi. lagi. Iya, coba Coba lagi lagi, dulu. lu ngomong-ngomong. Oke, bentar. Eko Ya. ya. Sorry, Sorry, Eko. Eko. Enggak, Di gua gua. Kalau Kalau gua lu sih sih udah enggak. aman. Harusnya lu Aman aman sih. sih. Martin. Sekarang hujan ini ya oke ya kita udah balik lagi, kita bakal mulai kali ini. Oke. Dire team ban remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. Radiant team ban. Dire team pick. Ten seconds remaining pick.
10 seconds remaining. Dire team pick. Bristleback! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Oh, iya, iya kan? Terlalu keras. Sebentar, gue turunin ya. Sip. Lebih better kedengaran yang Radiant apa? Team pick. Oke, okay. Ya, Bristleback dan tadi Americans baru pick Chakiro. Sekarang kita lihat balik lagi apa yang bakal di pick sama. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Oh, God, Magi! Radiant team ban. Dire team ban. Baru di pick kembali sekarang ini lagi ini ya apa 10 seconds remaining ya? Okay. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Oke, gua turunin lagi nih suara in game-nya. Ini udah gua kecilin banget sih. Iya. Karena masih kenceng banget, Kak. Ya, ini ada delay 2 menit sih. 5 seconds remaining. Ya kayaknya yang di luar masih di ini deh. Pokoknya gue taro delay 2 menit berarti kayak masih di pick awal waktu pas ngomong ini. Nah, suara casternya ini udah gua pol ini. Bentar, cari cara lagi. Oke. Radiant team pick. Oops. Gua 5 seconds remaining. Oke, gimana kedengaran better atau lebih worse?
Tapi ini sih oke. Kayaknya suara lu nggak masuk ke OBS gua deh. Duh, bentar ya. Gua coba audio input. Team pick. Razor. Yep. 10 seconds remaining. Dire team back. Oke, ya, Emergence baru aja ngambil anti mage untuk pick keempatnya. Dan kita lihat untuk band berikutnya dari tim Warmindo. Dire team back. Oke deh. Ini gue sebenarnya nggak bisa denger ini loh. Ini somehow sound system gue lagi error. Dire team back. Oke, sorry. Oke. Iya, oke, gue ngerti sekarang kenapa. 5 seconds remaining. Oke. Iya. Kayaknya gue ada masalah di ini gue di Discord gue, jadi kayaknya Valdo suaranya masih belum masuk. Gue coba cari, harusnya gue bisa. Kemarin gue sempet coba, gue udah bisa benerin sekarang. Oke, dan last picknya ini adalah Timbersaw ya. Iya. Yep. Oke. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
Liv Tyler. Oke. Oke, bisa kita lihat. Mari kita lihat gimana. Bini Boon, yes. Ini kira-kira kalau menurut lu ini kayak strategi generalnya gimana nih kalau untuk dari kalau tim Emergence kan kayak lu bilang tadi tim Bersaunya mid nih. Nah, kalau untuk tim Warmindo gimana nih? Oke. Oke. Dan I see. Ini adalah tim Warmindo ya. Lifestealer, Razor, Ancient Apparition, dan sementara untuk Emergence, Timbersaw, dan ada Anti-Mage, Centaur Runner, Chakiro, dan Bin. Kenapa nih? Oke, ya kita bakal mulai. Iya, dan ya si Razor-nya emang dari tim Warmindo emang langsung mengarah ke lane tengah. Sementara di tim Emergence kita lihat tim Bersaunya juga masih apakah sebenarnya mereka ke sini dulu ya? Ya ada Microsoft dan Ben di situ. Sementara ada Lifestealer dan Biore di sebelahnya. Dan ada NTR, Biore dan NTR bakal ada di sini. Lifestealer dan Ogre Magi. Sementara ada Bane dan Centaur Mariner, Miles. Oke, sementara di sini Jakiro dan ada Timage. Iyo. Ancient Apparition ya. Dan ini nih namanya kenapa Iyo ya? Gue kira hero Iyo siapa sadil. Kan gue Ancient Apparition dan sementara ini Razor sepertinya. Oh. Oke, bawa Tirun. Baru saya mau bawa Tirun tadi ya, yuk. Iya. Dua. Oke. Mari kita coba. Kita masih lihat di awal-awal masih belum ada. Ya untuk di topnya emang benar, ya di tengah emang Timbersaw lawan sama Razor, sementara di sini adalah ada Lifestealer dan Ogre Magi melawan Bin sama Center Warrior. Ya. Ini kalau gue nggak tahu sini, tapi kalau emang di Dota awal-awal emang belum ada jungling ya, kita lebih banyak main di lane dulu ya. I see. Oh. Stun. Iya. Sas. Masih ya cuma sepertinya hanya ini aja, Bu. Bentar. Ada yang iya, sudah ada satu kill ya. Sorry. Iya. Kill pertama, first kill di sini adalah Center War Runner. Center mati kan? Ya. Dari Emergence ya. Tadi siapa? Lifestealer ya. Lifestealer. Si sementara oke
Iya, kembali. Apakah Center War Runner? Ya, ada bantuan 2 lawan 1 di sini, Bung. Oke. Iya, di tengah baru saja ya solo kill dari Timbersaw ke Razor ya. Iya, baru tuh ya. Ancient Operation rotasi ke tengah dia dari atas. Apakah? Radiant's middle tower is under attack. Oh. Oh, gray di ya tadi baru di sama Bane ya. Oh, sorry. Lumayan banyak ya, lumayan agresif main di awal-awal ini ya. Radiant's middle tower is under attack. Kita pindah ke atas. Oh, apa ada apa? Ada lag. Oke, pause. Wake people. Ya, kita ada peraturan 2 pause untuk ini. Jadi Jakir sepertinya disconnect tadi ya, Bung. Oke. Ya. Kita akan balik lagi unpause. Oke. Situasinya masih cukup. Iya, anjir. Wah. Iya nih. Iya sih. Aha. 16. Oh, I see. Coba kencan tuh. Iya, yeah, gue ada lihat di sebelah kiri. Rasid dia naik kan. Oh, tidak dilanjutkan. Jakiro tadi, ya yeah, gue, ya yeah, tadi di atas ada Jakiro coba ini. Gue kira bakal, ya yeah, gue kira bakal ngelanjutin lagi. Ternyata kayaknya cuma ini doang ngeganggu ya. CM-nya, Centaur-nya juga. Solo kill kedua untuk dari Timbersaw ya. Ini. Ini solo kill kedua dari Timbersaw. Iya. Razor. Masih bisa lolos sepertinya Timbersaw. Masih bisa lolos Bung, sepertinya Timbersaw masih cukup aman. Tuh, tidak ada vision ya. Set, kembali lagi kalau untuk di lane bawah masih alot. Masih cukup seimbang sepertinya. Giliran atas. Oh, wait. Oh. Kurir, siapa tadi yang matiin kurir?
Oke. Di tengah tadi Razer masih mencoba mengganggu Timber Soul. Sudah beda 2 level di tengah, at least. Karena untuk di atas tidak ada perkembangan. Masih belum. Iya, Bane. Ya, oh, Lifestealer-nya di Slipung. Saya kira tadi hampir pada sudah di stun tadi oleh Ogre Melgi. Ntar kalau kembali lagi ke tengah, Razer-nya lebih bisa menahan. Kalau di atas yep. Nothing. Ya, ada Bristol back. Iya, sepertinya Timber Soul udah mulai ya bergerak ke atas ya. Dan AM juga iya sudah terpotong Bung Bristol Back, dikeroyok oleh 2 Timber Soul dan Jakiro. Oke, Lotus Ma sementara do. Oh. Oh ya. Apparition baru saja dibunuh juga sama Timber Soul. Sementara ada I Want to Pick lawan Paudi 2 lawan 1, Paudi dibantu oleh Ogre Magi, apakah bisa? Di stun! Stun! Masih mencoba stun. Iya, oke. Oke. Tadi berakhir dengan 2 kill ya. Ya, mencoba Roshan tapi tadi berarti ada 2 kill dari Warmindo dan 1 kill buat Emergence ya. Ya. AM dan Timber Soul-nya kill. I see. Pantesan, makanya tadi gue gak lihat ada nambah killnya. Oh, jadi tadi itu masuk rosan ya. Masuk rosan. Ya. Duitnya gak dapat benar. Nomad. I see. Ancient Operation dan Bristol Back. Sebentar untuk di bawah. Iya, midnya misi Razer. Sebentar untuk di bawah, mari kita lihat lagi. Jakiro stun tapi tidak ada lanjutan ya. Mereka pada ngegeng ke bawah untuk mengarah ke Timber Soul. Mari kita lihat. Iya, ada Ancient Apparition. Jakiro coba datang tapi
Iya, tidak ada, tidak ada kill yang terjadi sepertinya. Terlalu sebentar untuk di bawah ada Life Stealer dan Ogre Magi. Mas, tidak terlalu banyak perbedaan. Ace, Life Stealer. Oh, sorry, enggak. Life Stealer sudah sampai di level 8. Radiant's middle tower is under attack. Ogre Magi. Enggak, di tengah masih cukup sulit. Sorry. Wait. Ah, oke. Okay. Ada Ancient Affliction dan Razor, saya mulai jungling. Iya. Apakah Ancient Apparition sepertinya terjebak tadi, Bung, di geng oleh iya, sekarang Timbersaw mencoba kill Bristleback. Apakah akan terjadi double kill untuk sekarang? Bristleback sudah disupport oleh Ogre Magi. Sepertinya masih aman, Bung. Tidak ada, belum ada double kill ya. Hai, Bristleback. Tapi tadi Ancient Apparition baru. Iya, ya enggak aja. Yep. Ya. Alright. Iya, yeah, di atas Timbersaw baru 2 Ogre Magi. Razor sempat bantu. Tapi tadi sudah ada 2 kill sebelumnya. Apakah Bane? Bane mati. Razor 3. 3 kill, double kill ya. Double kill dari Chakiro. Ah. Yep. Ah. Oke. Okay. Oh ya, Timber. Iya, sudah berhasil di geng sepertinya. Jakiro terlalu cepat mundur, Bung, jadinya terlalu jauh, tidak bisa support Timber yang coba tadi menyerang Life Stealer ya. Ya, salah komunikasi atau mungkin ya Timber so terlalu nafsu tadi ya. Terbawa nafsu. Sudah 3 tadi ya, 3 kill sebelum Oke. Di tengah sudah mulai ramai, Bu. Ada Timbersaw dan Min. Sementara Razor sepertinya jadi wah. Besar. Tapi Timbersaw ya kembali lolos, Bung. Tidak bisa di geng bertiga tadi oleh GM dan Razor Ogre Magi dan Life Stealer. Tadi yang barusan meninggal siapa? Oh. Jakiro sama Ben ya. Di atas mereka tadi ya. Jakirnya di atas tadi ya. Bane-nya tadi sempat support si Timbersaw tapi mati duluan. Oke, sementara di atas kita lihat ada anti mage Bane dan ya, yang berusaha sebenarnya tadi berusaha tower tapi tidak jelas juga. Di bawah Centaur dan Life Stealer one by one.
di bawah di geng left field. Eh, bukan. Sorry. Center, center ya. Sorry. Gua kira gua enggak buat. Sementara di atas sepertinya mencoba menyerang bin tapi AM-nya. Ah, sini. Oh, sudah ini ya Battle Fury ya. Battle Fury salah satu item AM sudah beli. Oke, okay, mantap next itemnya. Kita lihat ke bawah kembali. Oh, tim Resul rotasi ke bawah mencoba. So. Ogre lagi. Apa? Masih cukup aman sebenarnya si Life Stealer. Tidak terlalu. Ya, dicoba dikejar tapi ya. Oh, ada IO operation. Apakah ya, ya, dua kill Timberso dan Centaur ya. Ya tadi awalnya Timber yang ke bawah untuk mungkin untuk geng Life Stealer tapi tadi IO Ancient Apparition yang pindah ke bawah untuk jadi 3 lawan 2 untuk tim Warmindo. Ah ya, ulti Ayo ya. Radiance middle tower is under attack. Ah, oh, pantas. Regen-nya. I see. Dire's top tower is under attack. Ya. Oke, kita bakal sepertinya di atas agak ramai. Ada ogre, abis robek. Timber juga di atas, apakah akan digeng lagi, Bung? Jauh dari siapa-siapa. Iya. Ya. Iya, Bung. Iya, stun, Bung. Timber sekali lagi, Bung. Jakiro tidak telat, Bung. Bantu. Sayang sekali. Iya, Timber. Untuk awal-awal ini kayaknya Warmindo yang lebih banyak ini ya, Bung. Lebih banyak bergerak. Mulai apa? Mulai battle atau emang emergency ini tim yang lead ini atau gimana? Soalnya kalau Ah, iya. Aha. Oh, sorry, balik ke atas. Di atas ramai. Ogre maginya atau stun di tengah. Iya. Jakiro mati, ogre magi mati ya. Dan Ben juga udah mulai mati. Apakah offside? Tidak. Ada Timbersaw iya. Sepertinya juga penabung Timbersaw iya. Dua. Dominating buat SFC. Dan ada. Sekarang Razor yang balik dikejar, tapi sepertinya masih aman Bung untuk Razor. Ya. Bristleback aja tadi yang nikil ya dari sisi sama Emergence. Ya, skornya baru masih 14-11, masih cukup dekat. Ada Ayo dan Paudi Razor yang memimpin dan 5 kill sementara di sisi Emergence ada Timbersaw dengan 6 kill.
Iya, iya, iya. Dari tadi biasanya cuma Timbersaw dan ini aja ya. Ya, AM belum ya. Timbersaw dan Jakiro yang biasanya untuk ikut tour. Dan sebenarnya emang Timbersaw emang dari tadi di kayak ini ya, di target sebenarnya dari kalau untuk dari sisi ini. Oke, kita lihat. Ini kurir banyak banget. Oh emang ini masih ya? Iya yeah, sorry. Iya yeah, so iya yeah, iya. Yeah. Gue kira. Iya masih mantap udah ke build sih bang. Mantanya udah baru jadi ya. Oh iya, ya, desalator. Di mid. Iya, oh sebenarnya AM. AM. Mati yuk. Iya, recoil boom. Ogre Magi udah. Oke. Okay. Sebenarnya udah iya Ogre Magi meninggal. Selanjutnya Bristle Beak coba dikejar. Iya, hai. Stun Bristle Beak. Sabar. Lewat. Iya, tidak selamat juga Bristle Beak. Langsung dibalas. Bener-bener ya, dari tadi memang benar mereka kasih space dulu buat AM ya. Buat AM-nya. Bener-bener AM langsung 4K dan main. Lifestealer sleep. Hampir lagi bunuh Center Warrunner. Masih ada Bin tapi ya sulit bung. Tidak ada support baru saja. Iya baru datang. Apakah akan battle lagi Lifestealer masih mau ngejar Centaur? Iya Centaur sudah meninggal. Ntar membalas satu kill ya berarti bung. Stealer. Iya embed. Network oke. Ya network. Kelihatan banget kalau AM-nya udah 14.000 sendiri. Sementara kalau untuk dari sisi itu baru 11.000. Kalau untuk gold ya, goldnya jalan banget ini untuk. Ogre Magi di dengan masih bisa selamat. Oh, Ben yang malah di kill. Oke, AM baru saja kill Ayo ya tadi AA ya. Bristle Beak juga meninggal. Tinggal Razor sendiri bung di tim Warmindo. Coba dikejar oleh Timbersaw. Terlalu offset sepertinya. Masih aman. Masih selamat Timbersaw ini ya. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Enggak bung, sepertinya dia udah balik lagi bung. Begitu tahu, begitu Razor missing dari mid. Oke. Iya kah? Bentar. Iya benar, Skull Basher ya. Networknya udah 16.000 untuk AM sendiri. Sementara kayak
Ini masih 11, di angka 11 ribuan. Iya sepertinya. Dari tadi juga kayaknya AM masih belum ada kill. Belum di kill ya. Sementara di bawah Life Stealer dikeroyok Bane dan Timberstone. Stun, ada Razor yang bantu. Berhasil selamat. Tipis sekali Life Stealer. Razor. Razor sendiri ada Bristleback coba bantu dan Bristleback dan Ogre Magi. Ya, Ben meninggal dan dan Jakiro juga meninggal, baru dikill ya bang. Iya. Radiant's middle tower has fallen. AM benar-benar enggak, iya. AM benar ini ya. Ada saya di dari sisi Warmindo juga enggak ini ya. Enggak di ini enggak tahu ada. Jungle-nya kurang dijagain atau gimana nih kalau untuk ini? Kayaknya dari tadi kayaknya bebas banget AM-nya masuk keluar masuk jungle jungle-nya Warmindo ya. Jangan lihat ada jemai masuk jungle untuk Life Stealer. Udah baru jadi kayaknya. Uff ya. Yeah. Oh, sama ada Vanguard. Iya, kita kembali ke tengah. Ada Ogre Magi dikejar Boom dengan sama Centaur. Iya, dikeroyok. Ya, stun. Sepertinya iya Ogre Magi meninggal. Lalu ada Razor. Razor juga. Oh. Razor juga. Iya. 3 kill. Apakah ada Ogre lagi dan batal. Bristleback juga sepertinya, Bung. Ogre Magi dan Bristleback. Ya, stun sebenarnya iya di bersih. Tanpa ada kekurangan, tanpa ada kehilangan dari tim Emergence ya. 5-0. Oke. Bentar. Dan tidak ada yang bisa buyback juga untuk dari tim Warmindo. Mereka harus menunggu at least 10 detik ya sebenernya. Ada yang buat bird bait. Nah. Tidak ada broadback dan tidak ada glip of fortification. Ini kenapa? Oke. Masih belum jebol as towernya sebelumnya. sorry. Ya. Tadi saya kalau tower ini AM kerja sendiri ini di untuk tower bawah ini. Never sorry. AM nah ya tower tuh udah 21.000 udah jauh banget. udah jauh banget ini atau AM nya. balik di push berarti sekarang ya Warmindo. Ya, mereka di tengah. Ada bersaudara ya, ada ini. Iya, anti mag.
sepertinya salah belok tadi di Kroyok. Dan Brussels back juga sepertinya ya, apakah AM-nya sebenarnya kayaknya tadi ngeker A tapi enggak ini juga ya. Gagal dieksekusi. Ada Ogrem lagi. Stun Ogrem lagi. Au. Double kill baru saya dari AM. Sekali lagi iya Razer. Kill the Razer dan Bristol back yang defense masih selamat, Bung. Sleep. Ya, Grim Fortification dari tim Warmindo untuk bertahan. Oh, 362 ya. Itu udah beli BKB ya? Oke. Bisa sih sebenarnya kalau mereka mau ambil Rosan, tapi kayaknya mereka nggak tahu dah, mungkin mereka udah ngerasa nggak perlu banget gitu ambil Rosan ya. Soalnya semenjak AM join warnya kan kayaknya udah terkontrol semua dah. Sementara kalau untuk Pestilier sendiri tuh masih jauh banget, hero kayak gold levelnya tuh masih di angka 14.000 atau emang school blush iya masih ketinggalan kan untuk. Oh, tapi kayaknya mereka bakal kerosan. Oh, sorry. Mereka scan. Yep. Iya, tapi iya, AM udah duluan di ini. Dicoba stun godlike double kill. Ya Razer. Lolos, Bung. Razer. Iya, tapi tidak bisa lama-lama juga lolosnya. Stun Bristol back tinggal life stealer berarti. Life stealer balik ke base. Ya sebenarnya mereka bakal push terakhir untuk ini. Oke, sudah GG sudah dikeluarkan dari tim Warmindo. Oh, Margit berhasil memenangkan game 1. Sementara masih 1-0 untuk Emergence. Kita akan lanjut lagi ke game berikutnya. Bentar. Ini ganti room ya? Kita ganti room ya? Oke, sip. Enggak. Iya, 32-18. Selesai dalam waktu 35 menit saja. GG. Nice.
Ya, kenapa? Ya? Oke. Jam 9 ya, sip. Ada itunya di ini kan? Oh, nggak ada. Share ini dong. Apa namanya? Share roomnya atau roomnya masih sama? Oh, yang tadi. Oke, sip. Salah. Bentar ya. Oke. Oke, sip. Tadi waktu masih gue kameramen, tapi lu masih bisa buka kamera yang lain kan? Maksudnya, ya udah nggak apa-apa. Lu jatuhnya kan lu buat curi juga, buat ngeliat yang lain-lain. Kalau lu udah butuh, gue cuma ngeliat paling ya gue kan ngeliatnya di situ doang. Oke. Eh bentar, emangnya tadi lu bisa ngeliatin kamera gua? Ya sama aja berarti bang. Stream gua ngeliatin kamera, stream gua cuma ngeliatin gua doang. Ini kayaknya kalau ini deh, kalau buat channel berempat ini habis itu nanti ada seorang lagi yang nge-stream. Yang megang kameranya gua, nanti lu bisa ngobrol sama gua. Dalam sini harusnya bisa sih. Tuh lebih. Gak bisa ya? Udahlah, selesai. Nah, 2 menit lagi ya. Sip. Ini harusnya suara lo udah kedengeran di sini. Chat kalau ada, kalau kedengeran tak tadi suaranya Valdo. Sip. Discordnya gue matiin ke gue mikir.
Oke. Harusnya kali ini better. Ya, kita bakal mulai lagi. Harusnya jam 9. Jadi kita masih nunggu sebentar. Kita buat kedua tim. Tadi ya. Yo, halo. Udah. Harusnya gue harusnya sekarang kedengeran. Tapi gue coba tanya chat. Chatnya belum balas. Belum balas. Iya. Mereka denger atau enggak? Nah, boleh, start. Oke. Sekarang babak kedua dari ini. 5 seconds remaining. Ya. Yeah. Yeah, Emergence bakal mulai duluan. Oke, okay, dia band. Radiant team back. Oke. Okay. I see. Sip. Tadi dia band siapa? Dire team back. Radiant team pick. Oke. Coba tuh tadi Ben ya. Oke, kita lihat pick pertama dari Emergence. Centaur Warrunner lagi. Senta lagi. Oke, kita lihat apakah bakal pick yang sama untuk dari tim Warmindo. Kira-kira kalau lu jadi Warmindo, lu bakal nge-pick siapa nih? Kalau untuk kemarin tuh, kayak tadi tuh kan, lu kayak ngeliat AM-nya bebas banget. Oh ya, apa AA tadi ya? I see. Oh, Necro. Oke.
Nekro ini gimana nih kalau Nekro? Makin kuat. Oh, ya makin kuat kan ya. Oh, I see. Oke, okay. Emergence Grimstrow. Ini gue belum pernah lihat sih. Oke. Kira-kira siapa? Kalau untuk dari sisi Warmindo, Necro Disruptor udah kelihatan belum ini? Mereka mau kira-kira build apa atau masih belum? Nah, sih sih. Iya. Siapa yang bakal di ban? AM udah ke ban? Terlalu mengerikan sebenarnya, benar-benar ya. Trauma. Oke, kita lihat. Oke, mungkin siapa lagi bakal emergence win kali ini. Terlalu horror. Oke. Oke, Ben. Terakhir sebelum dua pick berikutnya dari tim Emergence. Warmindo siapa yang akan dipin? 5 seconds remaining. Dire team pick. Sepertinya banyak pemikiran untuk pick kali ini untuk dari tim Warmindo nih. Oke. Okay. Ogre lagi. Berarti tadi combo yang lu bilang ya, Senta sama Leech ya? Oh, Grim sama Leech. Iya, gue juga bingung kenapa tadi dari Dire, dari Warmindo gak nge-ban Leech ya. Yeah. Remaining.
Oh. Okay. Understood. Mentara kalau war minum masih belum jelas ya, masih belum kelihatan ya mereka mau ngambil ke arah mana. Ya. Oh, Earth Shaker. Ya, mari kita lihat siapa yang bakal mereka pick kali ini. Oh, Ricky. Gue gak tau dah. Oh, Slender tuh yang dia bisa ngedetek ini ya. I see. Gue Ricky mah zaman kapan lo main ini? Main Dota 1. Oke. Dan band terakhir di game ini. Oh, sniper. Dan pick terakhir dari tim Warmindo. Iya, tapi mereka lama banget ini. Oi. Gue takutnya sih mereka kayak udah ke-ban gitu yang mereka mau ambil pick. Dan kayak sekarang pada bingung ini siapa yang bakal nge-handle. Ya, mari kita lihat mereka bakal pick apa. Dua. Oke. Troll. Oke. Audi. Tadi ayo Earth Shaker Bini Bond di Earth Maggie. Iya, yeah, tadi AA. Ada Babiore di Necrophos, NTR di Disruptor, Binibon di Ogremagi, Ayo di Earthshaker, dan Paudi di Troll Warlord di sisi Warmindo. Sementara dari Emergence, My Elves ada di CW tadi. Asing, Grimstroke, I Want to Pick the Sniper, dan Microsoft Excel, Ricky.
mari kita lihat. Ya sniper emang ke mid ya. Tapi ini Lich jalannya macam Cell ya, atau emang awal-awal mereka biasanya masih slow ya? Iya. Ada MDR yang asing dari bawah dan anggur. Nih kayaknya mulai ya, emergence agak enjoy kayaknya game ini ya, mulai main-main dengan chatwheel. Berputar-putar dengan kayak itu dan kawan-kawan. Oke. Oke, kalau dari Emergence kan tadi Lich sama ini ya. Oh, Lich sama ini ya. Lead sama Grimstroke. Kalau dari sisi si Warmindo kira-kira apa nih kombonya yang udah kelihatan atau enggak ada kelihatan? I see. Kejar dengan disruptor sebenarnya tadi. NTR kembali mengharas Lich. NTR masih Microsoft masih diharas. Cukup mengganggu. Ada Paudi dan my elves di sementara untuk lane clearing. Nothing. Masih tetap diharas oleh disruptor Lich. Haras terus, haras. Oh iya, yang di tengah untuk dari sisi dari ini adalah juara dengan Necrofus. Oke, sebenarnya. Iya. Iya, Lich apakah? Tipis sekali. Oke. First blood dari Paudi dengan troll warlord nih tabum, berhasil mendapat first blood dan sekarang ini my elf dikeroyok berdua slow, apakah bisa ya rooted kantor warrunner sekali lagi. Iya ma, 2 kill Paudi mendapatkan 2 kill di awal-awal. Ya Lich yang sudah revive, apakah Paudi membalas 1 kill di atas dan oleh Lich ada Microsats. Dua lawan satu. Sebenarnya sniper baru saja di geng oleh Lotus dan Biore. Oh,
dan sorry tadi, dan Ogrim lagi sepertinya juga dibunuh ketika Io Earthshaker rotasi ke tengah tadi untuk membunuh sniper. Which Lotus barusan mendapatkan double damage. Dire's courier has been killed. Courier killed. Ya, ayo bertemu dengan asing, tapi oh, Grim Magi sepertinya tidak bisa support. Bloom tidak sempat mensupport tempatnya. Tarik. Balik lagi ke atas. Cewek masih my elves. Ayo, oke. Kembali lagi kurir asing. Ayo coba. Iya, stun. Grimstroke. Oh, tidak ada support sepertinya. Tidak cukup damage. Ayo sekarang rotasi, mencoba rotasi ke tengah. Kita lihat apakah akan kembali menyerang sniper. Iya, masih belum ada perkembangan yang cukup banyak. Masih seimbang kedudukan. Tapi Ricky udah lumayan ini ya. Excel Star di Microsoft Excel ini. Namanya Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel dan sorry, di atas tadi cewek ya. Baru saja ada satu kill tadi di atas, bukan dengan itu. Ini ya Lich ya. Lich kembali lagi dibunuh. Ya di bawah Ogre Magi stun silence. Apakah Ricky? Oh, Ricky di stun. Apakah bisa selamat tuh Ogre Magi? Masih bisa selamat. Oh, ada Disruptor dan Ayo yang turun. Ya, kembali sekarang Ricky yang sudah tinggal sedikit lagi. Masih bisa selamat dia. Sniper, sniper rotasi ke bawah. Iya, Ogre Magi akhirnya mati, Bung. Terkena sniper. Ricky tidak terlihat di balik dari dalam. Iya. Disruptor. Disruptor, Disruptor, skill XP Ricky dan Earthshaker juga 3 kill. Ricky luar biasa. Sudah ada triple kill, Boom. 3 kill tadi Ogre Magi dan cewek baru saja tadi di kill di atas. Sebenarnya skor masih, skor kill masih 5 sama dengan emergence lead dan 3000 gold. Masih cukup sulit Warmindo sepertinya untuk menyamakan kedudukan dengan jika ingin menangkan game ini. Masih bisa kita lihat. Oke, ayo rotasi kembali dari tengah tadi dia. Di atas
Aww, sakit sekali. Iya, Leech kembali. Jadi sasaran ada yang luar biasa. Dibalik sniper rotasi ke atas dan iya, tinggal sedikit lagi. NTR. Oh, sementara di bawah. Lo. Ogremagi dan Ogremagi dan tadi di bawah berarti ada Ogremagi dan ini yang di yang juga mati oleh Grimstroke dan Ricky ya. Ada sepertinya melakukan buyback tadi Ogremagi benar kah? Iya, memang melakukan buyback, Bung. Tidak. Ya. Stone. Excel meninggal Ricky, Mak. Ricky berhasil meninggal, Bung. Masih tapi masih ada Grimstroke. Tidak dilanjutkan, tidak dikejar terlalu jauh. Iya, satu kill masing-masing dari war yang tadi sebelumnya. Oke, mari kita lihat lanjutannya. Semakin sulit dari war Mindo. Oh, kali ini stun, silence, ogre magi. Iya, masih kena juga bung ogre magi. Sementara Ricky melanjutkan sekarang. The Archer 2 double kill oleh Ricky. Microsoft Excel memperpanjang keunggulan menjadi 12-6 untuk skor kill. Oh, luar biasa sekali. Invisibility. Ya, iya. Dari tadi lane bawah, lane bottom dari tim Emergence ini memang sudah ada lebih dari 5 kill terjadi di sini, Bung. Oke, kita lihat ya. Earthshaker sudah kembali dan ada Ogremagi. Network juga mulai tertinggal tim Emergence. Troll Warlord, Paudi dan Biore mimpi dari tim Warmindo 4100 dan 3900. Sementara Ricky sudah masuk 6000. 6000 gold. Luar biasa sekali. Oh. Dan Warmindo tertinggal 7000 gold ya. 7000 gold benar. Di atas sepertinya Centaur dan Troll Warlord masih cukup berimbang keduanya. Troll Warlord. Oke, Troll Warlord solo kill tapi langsung. Dan Ricky kembali melakukan double kill kepada Troll Warlord. 2 kill tadi, Bung. Ricky sempat tele ke atas. Sebelum pindah kembali ke bawah sekarang. 2 kill dari tim Emergent. Iya, kembali memperpanjang lead 14-7. Sangat sulit sepertinya tim Warmindo untuk comeback. Ya, tower Warmindo sepertinya sudah akan hancur. Iya, hancur sudah. Oh, towernya sudah fallen. Oh, di bawah sementara. Centaur Warrunner luar biasa.
bersembunyi sepertinya tidak dilihat oleh tim. Ia kembali. Ia stun. Ada Grimstroke dan sniper di situ. Iya. Satu meninggal, dua ada ogre magi terwarler dan oh Biore kembali. 4 kill didapatkan oleh tim Emergence kembali semakin sulit. Oh, 5 kill. Oke, semua tim Warmindo sepertinya sudah di kill. Mencoba untuk fortify. Sulit sekali game ini. Ini berbeda dengan game sebelumnya yang awal-awal masih diizinkan bernafas ya. Kali ini hampir tidak bisa bernafas tim Warmindo ini. Skor sudah 19-7 sementara. Ya, kita lihat tim mid. Oke. Ya ada Troll Warlock. Dikejar dia oleh Ricky Invis. Iya, dah. Oke. Ada dua Troll Warlord. Ricky berhasil lolos, Bung. Ada Disruptor di situ. Wih, kembali guys. Sebenarnya sudah mulai berkumpul di tengah. Oh, Ogre Magi. Tadi Ricky di stun, Ogre Magi. Lish masih berhasil lolos. Gagal. Oh, berhasil ditembak oleh sniper. Ada Necrophos, Biore. Dah, iya, dua kill. Empat. Hanya tersisa Ayo dan Earthshaker. Dengan Earthshaker-nya, Bu. 4 kill kembali. Semakin sulit sepertinya Warmindo untuk kembali keadaan. 4 kill. Sangat rapi juga permainan dari Emergence ini. Oke. Ada Ogre Magi. Iya, semakin nyaman Bung sebagai mereka. Bagaimana mu sudah tertinggal 12.000 sementara. Iya, bottom tower Radiant juga sudah hancur. Luar biasa sekali, Bu. Si. Eits. Ya. Oke. Necrophos, Ricky, Silence. Apakah bisa lolos? Necrophos bisa lolos. Oke. Ya, sepertinya berhasil lolos, tapi sekarang ada Leech yang terkena stun. Sementara Disruptor juga sudah tinggal sedikit. Oke, berhasil, sama-sama berhasil lolos. Kembali Ricky. Iya. 2 kill. Kembali dari sniper. 3. Ogre Maggie baru saja mati, Bung. Oke, 26-7. Sangat sulit. 3 kill dari tim Emergence. Ya, sangat-sangat enjoy sepertinya tim Emergence ini sudah sangat unggul 15.000 gold. Warmindo baru saja reborn lagi.
respawn. Oke, kita lihat kembali apakah mereka bisa membalikan keadaan. Lihat. Oke. Sorry. Wah, monster kill. Ricky sudah melakukan monster kill. Kembali terstun disruptor. Iya. God like. Luar biasa sekali Bung ini Ricky memang. Earthshaker sepertinya tidak akan bisa lolos. Dan kembali, apakah Troll Warlord juga akan menjadi kill berikutnya? Iya Bung, dominating. Sangat dibersihkan. Ada 4 kill tadi dan tanpa ada kekurangan kill balasan ya dari Warmindo. Ya. Luar biasa sekali nama. Ya, Ogre Magi kembali. Sudah sulit. Sementara tower masih terus ada Necrophos mencoba defense. Ya. Mundur tetapi tadi di stun oleh sniper. Sorry. Oke, kembali. Mari kita lihat. Oke, terlihat mundur dari tim Emergence. Ya, mencoba menjaga lead 31 kill. Ricky. Ricky silence root. Ya, apakah masih bisa lolos juga? Sulit memang untuk menangkap Ricky dari tim Warmindo ini sepertinya. Tinggalan cukup jauh, 11.000 untuk networknya. Bisa kita lihat 11.000, 5.000, 5.000, dan network terbesar adalah di Troll Warlord yang baru 6.000 gold, tertinggal 21.000. Sniper baru saja kill Troll Warlord sementara menyerang bottom tower. Earthshaker coba stun tapi tidak ada serangan lanjutan. Necrophos kembali terkena stun dari sniper. Luar biasa sekali Bung. Stun. Oke, Ricky sudah lewat. Oke, kembali mereka berotasi ke mid. Sepertinya akan segera berotasi ke atas. Ada Earthshaker dan Ogre Magi. Earthshaker coba masuk ke dalam hutan. Mencoba keluar dari pandangan. Ogre Magi meninggal. Seperti mereka tidak sadar ada Earthshaker di situ. Luar biasa. Mengarahkan ke tower. Kenapa ini? Berhenti semua. Earthshaker sepertinya mencoba membuka jalan kembali. Tapi ya, masih ada di luar. NTR Disruptor kembali kill oleh Microsoft Excel. Oke, sekarang mencoba membalik. Centaur terkena stun tapi tidak ada serangan lanjutan. Sementara Necrophos, iya, Ricky baru saja membunuh Earthshaker dan Necrophos juga. Luar biasa sekali Ricky Maru. 18 kill. Iya, godlike. Kembali ada 1 kill tambahan lagi dari sniper. Benar-benar. Network Biore Raudi mencoba Troll Warlord menekan
Troll Warlord masih menekan. Ah, gagal bu. Iya. Oke bu, sepertinya sangat sulit. Dan GG sudah ditulis oleh Warmindo. Dan begitu set kedua ini dimenangkan oleh tim Emergence. Dan begitu pemenang sekaligus pemenang match kompetisi Dota Glints tahun ini, Glints bulan ini adalah tim 17 17 17 13 ya, aka Emergence. Congrats untuk tim Emergence yang berhasil memenangkan di pertandingan kali ini. Dan memang bintangnya bisa kita bilang Ricky Microsoft Excel ya. Luar biasa sekali. 19 kill dan hanya satu kali death. Sementara untuk dari sisi tim Warmindo benar bisa sangat dilihat bahwa mereka benar-benar sangat kesulitan untuk membalas, tak kuasa menahan. Ya, sekian dengan begitu. Sorry. Dengan begitu berakhir pula kali ini, berakhir pula stream kita kali ini. Untuk berikutnya ya, dengan menangnya Emergence di babak sebelumnya ya, Emergence berhasil mengunci kemenangan. Dan ya, luar biasa sekali Emergence. Oke, sekian dari saya Martin untuk stream kali ini. Semoga kita ketemu di stream berikutnya.